Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit yang terdapat di Juz 15 Kalau seandainya kita nanti menjumpai ayat yang panjang Di situ tidak ada tanda waqaf Walaupun ada tanda waqafnya sedikit Maka huruf berikut ini bisa kita jadikan sebagai tempat berwakaf dan ibtidak yang pertama hatta artinya sehingga atau sampai Illa artinya kecuali. Nampak hatta dengan illa berhenti pada dua huruf ini. Di mana mulangnya ulang kembali dari hatta dan illa. Suma artinya kemudian. Fa maka wa dan iz ketika iza jika au atau. Nampak huruf ini berhentilah pada kalimat yang berada sesudahnya. Ada nampak summa atau wa atau fa? Lihat kalimat sesudahnya. Maka berhenti di situ. Di mana memulai kembali, mulai lagi baca kita dengan membaca huruf summa fa, wa iz, iza au. Supaya tidak ragu langsung kita lihat juz 15. Bacaan sulit yang pertama terdapat di ayat 6 surat Al-Isra. Di sini tidak ada tanda waqaf satupun kita lihat. Maka cara berhenti cari huruf yang kita jelaskan tadi. Kita cari di sini terdapat huruf waw, maka kita berhenti di kalimat yang berada sesudahnya. Kebetulan di sini ada lagi huruf waw maka jangan berhenti pilih saja salah satu karena insya Allah kalau kita baca dari yang sini insya Allah sampai ke tempat akhir ayatnya oke langsung kita praktekan. Alhamdulillahirobbilalamin. <tik> Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ Ulang lagi dari waw. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا Bacaan sulit yang kedua terdapat di ayat 24. Di sini ada huruf lam sukun bertemu dengan ro yang berharokat tasdid Maka di sini terdapat hukum bacaan idhomo mutaqaribain. Huruf lam harus kita masukkan kepada huruf ro. Cara mudahnya, huruf kof yang doma langsung kita loncatkan kepada huruf ro. Salah kalau dibaca wakul rabbi, nggak boleh. Dia mesti diloncatkan huruf kof ini ke dalam huruf ro. Waqulrobi birhamhuma bacaan sulit yang ketiga terletak di ayat 56 di sini ada huruf waw yang tidak punya baris apapun setelahnya ada dua huruf alif maka huruf ain langsung kita loncatkan kepada huruf lam jadi ni lam ni langsung juga masukkan kepada huruf dal qulidulladzina za'amtum Kulidu'ul-lazina-za'amtum Bacaan sulit yang keempat terdapat di ayat 109 surat Al-Isra Di sini ada kita jumpai seperti kubah masjid Ini adalah tanda bantu untuk kita Dan mengingatkan kepada kita bahwasanya pada ayat ini terdapat bacaan sujud tilawah atau sujud sajadah Kadang di beberapa Quran tidak dikasih tanda seperti ini Itu biasa saja Namun ini yang perlu kita ingat, ini tanda bantuan saja. Maka kita disunahkan untuk melakukan sujud. Baik di dalam solat maupun di luar solat. Adapun bacaan yang kita lakukan ketika sujud adalah sebagai berikut. Bacaan sulit yang kelima terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Di sini ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis sakta. Sakta itu artinya kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dan langsung melanjutkan dengan bacaan berikutnya. Kita berhenti itu kira-kira selama dua detik. Jadi pada ayat ini ada dua cara baca. Yang pertama memakai sakta. Walam yaja'allahu iwaja qayman liunzira ba'san syadidah. Jadi ketika membaca aja ini, Iwajah. Satu, dua. Langsung kita lanjutkan dengan baca sesudahnya. Kemudian yang kedua, kita bisa baca dengan biasa saja. Tidak usah pakai sakta. Jadi jim ini kita panjangkan dua harokat karena sudah menjadi mat iwan. Walam yaja'allahu wajah qayyamalladzirabasan shadida di antara dua cara ini lebih afdol kita memakai sakta itu cara yang pertama bacaan sulit yang keenam terdapat di dalam surat al-kahfi ayat 14 di sini ada tanda bulat lingkaran atau sifir mustadir di atas huruf alif maka huruf waw mesti dibaca pendek lannadwa min nih Jadi waunya dibaca pendek. Bacaan sulit yang ketujuh terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 19. Di sini ada tulisan yang diarsir wal Kadang pada beberapa Quran ada yang dicetak tebal dengan warna merah, kadang dicetak tebal warna hitam, kadang biasa-biasa saja. Tapi yang Quran yang saya pakai ini diarsir bentuknya. Kenapa ditulis berbeda dengan yang lain? Jawabannya karena ini merupakan nisful Quran. Nisful Quran itu adalah pertengahan Al-Quran. Jadi kalau sahabat Al-Quran kumpul ayat dari Al-Fatihah sampai Anas, maka inilah pertengahan dari hurufnya. Wal yatalatof yang berkaitan dengan cerita Ashabul Kahfi. Arti dari wal yatalatof dan hendaklah berlemah lembut. Bacaan sulit yang ke-8 terdapat di dalam ayat 23. Di sini kita kembali menjumpai bulat lingkaran, sifir mustadir. Berarti dia menghilangkan tanda panjang. Huruf shin mesti dibaca pendek dan langsung digabungkan kepada huruf ya. Li in. salah kalau dibaca li syaiin. Enggak boleh. Di sini ini pendek langsung gabung ke ya. bacaan sulit yang terakhir terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 38 dan 39. Di sini ada tanda bulat lagi tapi bukan bulat lingkaran tapi bulat lonjong. Ini namanya sifir mustatil. Di sini juga ada Bersamaan dengan sifir mustadir Yang bulat lingkaran adalah Kalau kita berwasol Dia sama-sama dibaca pendek Jadi kalau sahabat Al-Quran mewasalkan bacaan Berarti nun mesti dibaca pendek Lakinna huwa allahu rabbi Intarani ana aqalla minkamalau wa waladah jadi nanya dibaca pendek. Namun kalau sahabat Al-Quran berhenti pada huruf yang memiliki tanda bulat lonjong ini, maka dia mesti dibaca panjang dua harokat. Lakinna ana. Nah, namun karena dia nggak bagus kita berhenti di sini karena kalimatnya pendek, makanya kita pakai sifir mustaqil yang dibaca wasol saja. Maka dibaca pendek huruf yang berada sebelumnya. Jadi itulah bacaan sulit yang ada di dalam juz ke-15. Moga memberikan semangat kepada kita dalam tadarus Al-Qur'an. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.